Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share ke kalian cara buat roti kukus Oreo keju. Jadi ini benar-benar meleleh banget guys. Ini benar-benar lembut cake-nya atau rotinya. Ini bisa juga dijual dan pasti banyak yang suka karena ini cocok banget buat dimakan siapapun. Dan kalian lihat, ini roti tawar kukusnya benar-benar super lembut. Gak usah dikasih topping pun, ini udah enak banget guys. Bisa juga dibuat dibakar rotinya dan lain-lain. Ini gampang banget buat dibuat, gak ribet buat roti ini. Kalian wajib coba di rumah. Dan bahan-bahannya simple banget. Kalian mau tahu bahan-bahan apa sih yang dibutuhin? Nah, ini dia bahan-bahan yang kita butuhin untuk membuat roti tawar kukus pandannya. Simple banget kan, tanpa oven loh. Jadi yang kita butuh tepung terigu, susu cair, ragi, santan instan, perasa pandan, minyak sayur, gula pasir, sedikit garam, dan juga telur. Langsung kita lihat yuk cara buatnya. Oke, yang pertama dari semua tahapan, kalian wajib mencampurkan dulu ragi ke dalam tepung terigunya, lalu kalian aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Kalian benar-benar harus aduk secara rata agar raginya tercampur ke dalam tepung terigunya. Next, kita campurkan satu buah telur ke dalam wadah. Ini wadah untuk kita mixer nantinya ya. Lalu campurkan dengan gula pasir. Sebelumnya, kita harus kocok dulu gula pasir dan telur sampai benar-benar rata ya. Jadi nggak ada gumpalan-gumpalan gula lagi di dalam larutan adonannya. Oke, kalau gula dan telur sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada gumpalan gula lagi, lalu kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit ya guys. Jadi saat kita masukkan tepung, langsung kita aduk, lalu kita tambahkan tepung lagi sampai tepungnya habis sambil diaduk terus menerus. Sedikit demi sedikit ya. Lalu kita tambahkan minyak sayur, lalu santan instan, susu cair, dan juga sedikit garam. Kemudian jangan lupa kita kocok dengan alat pengocok seperti di video ini ya. Oke, next kita ganti alat pengocoknya dengan menggunakan mixer seperti di video ini ya, karena kita akan membuat adonan roti dan akan membuat adonannya kalis. Jadi sebenarnya bisa sih diuleni dengan tangan, cuman karena aku nggak pengen capek atau pegel, mau lebih praktisnya pakai pengocok mixer seperti di video. Lalu kita tambahkan sedikit perasa pandan untuk membuat warna hijau dan menambah rasa pandannya. Oke, biarin aja adonan ini di mixer
sampai adonannya benar-benar kalis ya. Aku nggak tahu sih kurang lebihnya berapa lama. Yang jelas aku selalu memixer adonan ini sampai kurang lebih 1 jam. Itu untuk di oven, tapi kalau dikukus ini kira-kira 45 menit. Dibiarkan seperti ini ya. Lalu setelah adonan cukup kalis, itu tandanya adonan tidak terlalu lengket lagi saat dipegang tangan. Tapi kalau masih lengket, kalian jangan menambahkan tepung, cukup kalian oleskan saja tangannya dengan menggunakan mentega ya. Lalu letakkan ke dalam loyang yang udah diolesi mentega juga. Setelah itu, biarkan adonan di dalam loyang dan tutup dengan menggunakan kain selama 1 jam. Biarkan adonan mengembang sampai 2 kali lipat. Setelah 1 jam, terlihat adonan ini mengembang 2 kali lipat dan siap untuk dikukus. Lalu, kalian kukus selama 30 menit ya. Setelah 30 menit, roti tawar kukus sudah matang. Kalau kalian ragu, kalian bisa menusukkan lidi ke dalamnya. Lalu kalau tidak ada adonan yang menempel, artinya roti tawar kukus benar-benar sudah matang dan siap dihidangkan. Lalu kalau udah tidak terlalu panas, kalian bisa memindahkan roti tawarnya ke wadah yang lain. Nah, ini dia penampilan roti tawar kukusnya saat udah dihidangkan. Lembut banget kan guys, mentul-mentul gitu. Ini wajib kalian coba sih dan gampang banget buat dibikin. Lalu selanjutnya saatnya kita potong roti tawarnya. Ini benar-benar rasanya kayak yang dijual-jual di toko roti itu loh, dan nggak pakai oven sama sekali. Jadi 100% kemungkinan pasti berhasil untuk membuat roti tawar ini karena cuman dikukus. Kalian lihat ya teksturnya, ini benar-benar lembut, benar-benar fluffy. Ini enak banget buat dipanggang, buat dimakan langsung pun ini udah enak banget. Oke, selanjutnya aku mau kreasiin roti tawar kukus aku dengan topping Oreo dan keju. Jadi ini sebelumnya diolesi mentega dulu. Kalau kalian punya cream cheese, lebih enak dengan cream cheese. Lalu setelah rata mentega atau cream cheese-nya, kalian bisa taburkan dengan bubuk Oreo. Jadi ini Oreo yang sudah kalian giling atau kalian hancurkan dengan menggunakan tangan atau mixer. Lalu kita taburkan di atasnya. Kemudian untuk mempercantik atau memperindah roti tawarnya, kalian bisa menambahkan keju parut di atasnya. Ini toppingnya sesuai selera kalian ya. Lalu tambahkan juga susu kental manis di atas toppingnya. Ini bisa banget buat kalian jual ataupun bisa buat kalian konsumsi sendiri. Ini anak-anak pun pasti suka banget. Ini cantik banget kan guys? Kalian wajib coba sih, gak usah dikasih topping pun roti tawarnya udah lembut banget, enak banget, dijamin. Thank you for watching. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Yeah.